Jumpa lagi di channel saya, Aditya Putra Gunawan. Pada video kali ini kita akan mengunboxing sebuah paket yang baru saya beli dari TAF Studio. Wah, TAFware ini kemarin apa namanya brandnya yang saya beli ini, lavaliernya ini. Ternyata ini dari TAFware gitu ya. Dan ini saya puas banget walaupun sedikit sedikit apa namanya sedikit sedikit pecah, tapi nggak apa-apa, wajar dengan harganya gitu ya. Oke, langsung saja, ini ada dua buah paket. Kemarin saya beli seharga kurang lebih 1,5 juta atau 1,2 gitu ya. Langsung saja kita buka, packingnya luar biasa, keren banget gitu ya. Langsung kita buka. Isinya apa saja, kemarin saya ada beli 7 item gitu ya. Buka, wow, banyak sekali memang kemarin saya belanja banyak gitu ya. Yang pertama ini ada, nggak tahu ini apa ya, kita buka langsung aja. Kita buka. Yang pertama adalah ada WiFi, WiFi pakai USB antena apa namanya, apa ya, WiFi, apa ya, antena atau ya colokan apa namanya WiFi itu ya, tapi modelnya USB. Ini cocok untuk TV, TV yang kalau punya teman-teman sekalian punya TV tapi belum ada smart TV gitu kan, tapi sudah pakai STB yang mendukung internet. Nah, tinggal colokin WiFi-nya ini. Oke. Oke, ini barangnya bagus gitu ya. Kita singkirin dulu. Kemudian yang berikutnya saya beli adalah ini. Apa namanya? Apa namanya? Galon. Galon air tapi dari plastik. Ini keren banget. Saya lihat. Oke, kokoh ya, plastiknya ini kokoh sekali, ya, kokoh banget. Oke, ini kapasitasnya 15 liter yang saya beli, jadi cocok, ya, aduh. Oke, ini nanti bisa di, apa namanya, dipasang. Saya nggak tahu, ya, harusnya kenceng lah ya. Oke, keren, oke. Kita singkirin dulu, tadi ini kita buka sekalian ya. Oh, ini ada drivernya juga. Oke. Kemudian kita lihat. Wih, mantap gitu ya. Oke. Oke, kita singkirin dulu. Sudah bisa. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Oh, ini. Ini untuk ganjel pintu sehingga nanti kalau ada kecoak, debu atau kalau tampias gitu nanti enggak apa namanya enggak masuk gitu ya. Ini sudah ada perekatnya juga. Oke, kita singkirin. Kemudian yang berikutnya ini ada apa ya? Yang berikutnya, oh ini charger. Ini adalah charger baterai berapa serinya? 18650 untuk center police ya, atau untuk headlamp gitu ya. Saya beli 3 karena memang saya juga beli headlampnya. Headlampnya dia. Dan ini kondisinya bagus ya, cuman nggak ngerti segimana apa namanya kalau kita operasikan, tapi ini luar biasa. Oke, kita simpan. Kemudian yang berikutnya ada apa ini? Nah, ini adalah headlampnya.
Oke, ini headlampnya yang saya beli. Ini saya beli 3 ya. Ini harusnya adalah 40.000 lumen gitu ya. Oke, ini baterainya 18650 gitu ya. Oke, kita buka seperti apa. Oke, di dalamnya ada charger mobil. Kemudian ada apa namanya charger USB-nya. Kemudian ini ada headlamp-nya gitu ya. Kemudian ini ada adaptor biasa. Dan ternyata dapat baterainya 2500 mAh2. Luar biasa gitu ya. Kemudian ini adalah headlamp-nya seperti ini. Wah, kelihatan garang. Karena memang 40.000 lumen itu harusnya terang sekali. Oke, ini kita singkirin dulu ya video unboxing. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini sama, ada charger mobil. Kemudian ada kepala charger biasa. Ada charger USB, kemudian ada baterainya 2, kemudian ini adalah headlampnya, gitu ya. Headlampnya, wih, mantep, gitu ya. Oke, garang. Oke, kita singkirin dulu, karena masih banyak yang harus di-unboxing. Kemudian yang selanjutnya adalah, masih sama, saya beli 3 itu ya. Nah, gitu ya. Ini charger mobil juga. Kemudian ini charger biasa, kemudian USB, ada baterai, kemudian ada headlampnya. Oke. Kemudian kita lihat lagi, ini, nah ini masih ada apa nih, sama ya tadi ya, untuk biar nggak tampias ganjel bawah pintu, ya. Kemudian ini ada isolasi anti bocor gitu ya. Memang saya beli 1. Kemudian yang selanjutnya ini apa ya? Kita buka. Yang selanjutnya ini adalah meja lipat gitu ya. Meja lipat ini luar biasa. Namanya kakinya bagus banget. Ini adalah ini untuk mejanya. Kemudian ini adalah kakinya seperti ini. Kakinya nggak tahu ini. Terbuat dari logam. Mantap ini ya. Oke, kita singkirin dulu. Selanjutnya masih sama ya. Ini adalah meja kecil, meja camping gitu ya. Ini mejanya bahannya ini plastik, tapi mungkin framenya logam, jadi lumayan gitu. Keren banget gitu ya. Untuk camping, untuk di rumah, keren. Kemudian ini kakinya nanti bisa dirakit gitu ya. Oke, seperti ini rakitnya gimana nanti deh kita coba ya, karena ini masih video unboxing, ngejar waktu biar kurang dari 10 menit. Oke, dan yang terakhir ini adalah tempat duduk yang ada bisa untuk menyimpan barang gitu ya. Oke, nah ini sudah kelihatan.
saya beli dua. Wow, keren. Keren ya. Oke. Kita lihat, langsung aja kita buka. Oke. Mantap. Ya, nggak terlalu bisa dibilang nggak terlalu kuat ya. Karena ini cuman terbuat dari begini gitu ya. Nah, ini oke. Kemudian pasang bawahnya. Oke, kemudian kita tutup. Jadi deh bisa untuk duduk. Oke, demikian video unboxing kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan mengulik satu persatu gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton.